Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Dian Maulana? Semoga kalian semakin sehat lahir dan batin. Oke. Sekarang aku lagi review tempat pemakaman pahlawan nasional, yaitu Pangeran Diponegoro. Nah, itu ada di Makassar tuh. Nah, sekarang berada di lokasi tempat pemakaman Pangeran Diponegoro, pahlawan nasional kita. Bahwa di Makassar ini saya makam Pangeran Diponegoro itu bersebelahan dengan makam istrinya Pangeran Diponegoro, dan di samping-samping di sebelahnya pemakaman Pangeran Diponegoro ada pemakaman putra dan putrinya Pangeran Diponegoro ya, yang kebanyakan beristri sama orang Bugis dan Makassar. Dan sebelahnya lagi di seputaran kompleks ini juga ada pengikut-pengikut Pangeran Diponegoro dimakamkan di kompleks pemakaman ini. Oke, kita review. Jangan lupa subscribe. Semoga channel yang saya bagikan bermanfaat bagi Anda, bagi saya, dan bagi teman-teman semua. Halo sahabat, sekarang lagi ada di depan pemakamannya Pangeran Diponegoro ya. Beliau lahir 11 November 1785 dan wafat pada tanggal 8 Januari 1855. Pemakamannya Pangeran Diponegoro bersebelahan dengan pemakamannya istri, bro. Istrinya Pangeran Diponegoro, Raden Ajeng Ratu Ratna Ningsih, wafat tahun 1865. Ini sahabat, ini tempat pemakamannya Pangeran Diponegoro dan istrinya ya. Nah, di samping sini makam putri Pangeran Diponegoro, putra putrinya. Satu dari Pangeran Diponegoro yaitu Bendoro Raden Mas, nama Arabnya Abdurrahman, lahir di Yogyakarta, wafat di Makassar tahun 1882. Istri almarhum bangsawan Makassar atau Saripate Nek Deng Sung. Oke, kita lanjut ke sebelahnya. Anak kedua dari Pangeran Diponegoro, Bendoro Raden Mas BRM Abdurrahim, nama Arabnya ya, lahir di Yogyakarta, wafat di Makassar tahun 1870. Istri almarhumah bangsawan Makassar Pak Timak Deng Sugi. Oke, kita lanjut ke sebelahnya lagi. Ada 4 bro di sini bro. Gak ada 5 ya? Oh ya 4. Yang keempat, anak Pangeran Diponegoro Bendoro Raden Mas BRM Abdul Ghani, lahir di Yogyakarta, wafat di Makassar tahun 1898. Istri almarhumah bangsawan Bugis, Andi Makata, anak Datuk Raja Lamuru Sopeng ya. Itu Lamuru Sopeng, Lamuru itu juga ada di Bone bro, perbatasan Bone Barat ya kalau Lamuru ya. Kalau ini Lamuru Sopeng ya, anak Datuk Raja Lamuru Sopeng. Oke, kita lanjut lagi. Anak ketiga dari Pangeran Diponegoro Bendoro Raden Ayu Putri Munadima, lahir di Yogyakarta, wafat di Makassar tahun 1892. Suami almarhum bangsawan Jawa Raden Sastro Dibuno. Dan di sebelahnya lagi sini adalah tempat-tempat para pengikut laskar Pangeran Diponegoro ya. Tempat pengikut laskar Pangeran Diponegoro. Sangat banyak lagi juga para pengikutnya Pangeran Diponegoro.